Menjadi miliarder baru tidak membuat warga desa Sumur Gendeng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban lupa diri. Mereka tetap beraktivitas normal seperti sebelumnya. Uang miliaran rupiah yang diterima tak hanya dibelikan mobil saja, tapi juga untuk membeli tanah pengganti, investasi, dan tambahan modal usaha. Tidak seperti biasanya, sejumlah teras rumah warga di desa Sumur Gendeng, Kabupaten Tuban tampak berbeda. Beberapa rumah warga pun mulai berhias dengan mobil mewah yang baru dibelinya dari dealer di Surabaya. Aksi warga desa memborong mobil mewah ini cukup menjadi viral di media sosial. Beberapa waktu lalu, belasan mobil mewah yang baru dibeli tiba dari dealer di Surabaya dengan kawalan polisi. Warga mengaku membeli mobil secara bersama-sama sebagai bentuk luapan kegembiraan usai menerima uang pembebasan senilai miliaran rupiah. Namun, tak seluruh hasil pembayaran proyek digunakan untuk membeli kendaraan. Sebagian besar ternyata digunakan untuk membeli tanah di luar desa, untuk investasi masa depan, hingga sebagai modal usaha. Adanya kilang minyak ini, saya bisa membuat usaha, dan alhamdulillah juga bisa untuk kendaraan juga. Langsung untuk usaha, saya investkan juga. Dan saya tanamkan modal dan dari situlah kehidupan sehari-hari saya. Warga penerima uang pembebasan juga tetap menjalankan pekerjaan seperti biasa. Ada yang masih menjadi perajin mebel atau mengurus sawah. Reksadana sama obligasi, jadi yang selebihnya itu dibuat modal usaha mebel. Ada sebagian untuk pendidikan anak, jadi kita manfaatkan itu sebaik-baiknya. Yang kebanyakan di sini dibelikan tanah lagi, terus ada yang untuk rehab rumah, dan juga untuk beli mobil, terus didepositokan. Kalau untuk usaha, pengamatan? Untuk usaha ada sih, tapi kecil. Jadi di sini itu mayoritas petani. Sebelumnya, mayoritas lahan pembebasan proyek nasional pembangunan kilang Grassroots Refinery Pertamina berada di ladang warga desa Sumur Gendeng. Dengan harga jual senilai Rp600.000 sampai Rp800.000 per meternya, tak sedikit warga bisa menerima pembayaran sampai miliaran rupiah. Dion Fajar Arianto, Tuban.